Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah kita bahas hadisnya kemarin, ya, didatangi oleh seorang sahabat, tiga orang datang, ya, datang ke rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskanlah ibadahnya Nabi Muhammad itu, ya, tidak pernah tidur malam, ibadahnya sampai pecah-pecah kakinya, ya, istighfarnya sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Habib Fikri. Bagaimana ibadah-ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tiga sahabat tersebut, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadahnya seperti itu. Bagaimana kita? Ya, tiga orang tersebut, yang satu mengatakan, kalau begitu saya akan bangun malam, ya, tidak akan henti-hentinya bangun malam. Yang kedua, kalau begitu saya akan puasa, ya, tidak akan henti-hentinya puasa. Jadi tiga orang tersebut saling mengucapkan janji, kalau begitu saya tidak akan menikah, saya akan ibadah terus. Akhirnya didengar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang dikatakan oleh mereka tersebut. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma wallah inni la ahsyakum lillah. Ya, Nabi Muhammad mengatakan, wallah, ya, bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya aku ini manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni la ahsyakum lillah wa atqakum lah. Paling bertakwanya manusia, makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling takut kepada Allah, ya, paling hebat kepada Allah ibadahnya, takwanya. Lakin akan tetapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asumu wa aftir. Aku puasa dan aku membatalkan puasa. Wa usalli wa arkud, dan aku sholat dan aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikahi perempuan. Paman rogiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak mengikuti jalur jalanku maka bukan dari umatku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita jangan menyusahkan diri kita sendiri. Jangan terlalu syadid kepada diri kita. Mudahkan, gampangkan. Ikuti apa yang diajari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita baru kenal ibadah langsung kumat, ya, listriknya langsung ngambil yang 10.000 volt langsung dadakan ini, ya, pingin cepat. Jangan, sabar-sabar, ya, santai, jalani, ya, ibadah demi ibadah jalani. Nanti ada waktunya Allah angkat derajat kita. Nanti ada waktunya Allah Subhanahu wa taala muliakan diri kita. Allah kepingin kita itu ada prosesnya. Allah Subhanahu wa taala kepingin kita itu lihat, ya, sebagaimana, ya, manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dari segumpal mani, dari embrio, dari segumpal darah, dari segumpal daging, ya, terus berbentuklah ya tangan, kaki. Allah kepingin kita itu melihat apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merenungi apa yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita paksakan diri kita. Kalau kita paksakan diri kita, akhirnya kita mental. Ya, yang tadinya kepengin ibadah, akhirnya jauh dari ibadah. Yang tadinya kepengin dekat kepada Allah, akhirnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bisa laksanakan, ya, laksanakan sedikit demi sedikit. Yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajibkan. Yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi. Ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah bilang di dalam tadi? Yaitu apa? Kami tidak mewajibkan apa-apa kepadanya kecuali apa? Ibtigha'. Mengharapkan ridwanillah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak menjaga ini. Makanya umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, mereka merasa dekat dengan nabinya, tapi tidak betul. Malahan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih dekat dengan Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa. Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa, ya, melepaskan diri dari umat-umat mereka, karena umat mereka lah yang merusak. Umat mereka lah yang merusak nabi-nabi mereka. Umat mereka lah yang merusak kitab-kitab mereka. Ajaran demi ajaran dirusak oleh umat-umat nabi tersebut. Makanya umat-umat nabi tersebut, nabinya melepaskan diri dari umatnya. Masih dekatlah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihi wasallam. Ya, inilah hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, umat yang tidak takut. Ya, umat Nabi Muhammad itu tidak takut. Ya, tidak takut dicela. Itu umatnya Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu, ya, mereka mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan ridhonya manusia, tidak mengharapkan ridhonya makhluk. Umat yang tegar, umat yang kuat, itulah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat yang lemah, ini diragukan, takut enggak diakui sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, umat yang sehari masak, sehari mentah, nah ini, ya, takutnya nanti gak diakuin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehari kuat, sehari, ya, lemah. Nah, kita takut, takut apa? Nanti di yaumil mahsyar kita mengakui kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Muhammad tidak mengakui kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang kuat. Ya. Bagaimana umat yang kuat? Ya, umat yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat yang selalu merasakan lezatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Yang pertama, la yaqullah laumata lahim. Mereka tidak takut, ya, dapat celaan, dapat hinaan, ya, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka tidak beramal sedikit pun kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La yurahi syai' min amali.
tidak riya sedikit pun dari amalnya. Jadi kalau ada ya mau pergi majelis ya, kenapa? Dalam hatinya takut nanti enggak di ya enggak hadir, takut nanti ya enggak di ya enggak ketahuan sama temennya ya, takut nanti ya enggak ditanya lagi, takut nanti ini. Nah, ini karena makhluk harus dibuang ya. Mau hadir majelis kenapa? Karena saya butuh, karena saya senang, karena saya ya mau beribadah, karena saya mau menuntut ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibuang jauh-jauh ya, untuk dipandang manusia, untuk dipandang makhluk, buang jauh-jauh ya. Yang ketiga, yang bisa merasakan nikmatnya iman tersebut, yang ketiga, idza arada ala ahadihim, kalau disodorkan dalam dua hal. Yang pertama, umur amrul dunia wa amrul akhirah, wa asara amrul akhirah min umurid dunia. Kalau dia disodorkan urusan dunia dan urusan akhirat, maka dia lebih condong kepada urusan akhirat dari urusan dunianya. Inilah, kalau kita punya tiga ini, salazun man kunna bihi wajada alawatul iman, istikmalul iman ya. Kalau kita punya tiga ini, maka akan sempurna iman kita. Kalau kita punya tiga ini, maka akan merasakan lezatnya beriman, sempurna iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tidak takut ya, tidak takut mau dicela, mau dicaci ya. Yang penting apa? Dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak beramal riya karena makhluk. Beramal murni karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ya, kalau ada urusan dunia sama urusan akhirat ya, dia lebih condong dengan urusan akhirat daripada urusan dunia, daripada urusan dunianya. Ini jadi kita tanyakan diri kita ya. Ini ada pengajian, ada majelis ya. Ini malam ini ada juga yang ngajak jalan-jalan. Ini condong kemana? Condong ke pengajian atau condong jalan-jalan ya. Jadi kalau misalnya kita ya ada kesibukan, ada pekerjaan, maka jadikan pekerjaan ya nomor dua, jadikan akhirat kita nomor satu ya. Sebelum jalan pikir ya, dipikir-pikir ya, nanti saya di perjalanan bisa nggak sholat? Ini sekarang sudah masuk waktunya sholat. Nah, ini yang mana kita ambil? Ya, sholat dulu atau jalan dulu? Jadi kita condong nggak dalam akhirat kita. Kalau kita sudah memikirkan bagaimana nanti di perjalanan, ya ketemu nggak dengan masjid, ketemu nggak dengan tempat sholat? Ya, bawa nggak mukenanya ya, jangan, nantilah di sana juga ada mukena, sampai di sana nggak ada mukena ya, akhirnya apa ya, nggak jadi sholat. Jadi di perjalanan mau jalan mana sudah memikirkan nanti di sana, sampai sana jam berapa, pulangnya sampai jam berapa ya, sholatnya bisa nggak nanti di sana, di perjalanan nanti ya bisa nggak saya melaksanakan sholat. Jadi sudah dipikirkan untuk urusan akhiratnya. Makanya kalau kita sudah bisa sampai ke sana, maka akan sempurna iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas-jelas ya, kita akan diakui oleh
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat, sebagai umatnya. Jangan kita sebagai umat nabi-nabi yang sebelumnya, yang mana nabi mereka sendiri tidak mengakui ya kepada umat-umatnya. Nabi mereka sendiri lepas tangan, bahkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dekat dengan ya, Nabi Musa dan Nabi Isa. Ya, jadi hikmah daripada firman Allah Subhanahu wa taala, jangan kita membikin-bikin sesuatu yang tidak ada. Jangan kita membuat-buat sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ya dari umatnya Nabi Isa alaihissalam, ya mereka membikin-bikin dirinya ya menjadi pastor, itu menjauhi daripada perempuan, tidak mau menikah ya, tak padahal mereka punya syahwat. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya bagi siapa yang menjalankan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini ya, pelajaran buat kita untuk selalu beradab dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu beradab menjalankan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, farij alal muslimin. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Sabtu depan kita sudah memasuki daripada malam pertama bulan Rajab, malam yang mustajabud doa bagi siapa yang kepingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam pertama daripada malam bulan Rajab, malam pertama ya, malam Sabtu depan sudah memasuki daripada malam satu Rajab, bagi siapa yang ingin hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut, memohonlah, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya hajat, sebanyak-banyaknya permintaan, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajat-hajat kita. Maka bersihkan dulu diri kita dari segala kotoran, dari segala dosa. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala doa-doa kita. Bagaimana doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.